akan kini terus berkembang, menggapai masa depan, berjalan beriringan, saling bergandeng tangan, bersama tuk wujudkan impian dalam angan. Yeah. Untuk semua ku berdiri terdepan. Paling kira dua jamin. Anu saurang ngisihin apa gitu. Ya, demi keamanan kita. Kayaknya program sapa pahit sama manis. Mungkin datang. Kayaknya mungkin kepanjangan dari gotong royong. Ya. Jadi nanti ASN yang ada mungkin di daerahnya masing-masing yang jadi bobotnya. Ngepal-ngepalkan, ngepalkan, badai ngepalkan. Nah, ini segatuh masing-masing dikempalkan di suatu tempat, misalkan ada foto dikempalkan ayat telur, ayat beas, ayat minyak, ayat yang saja bina anu gaduna masing-masing. Nah, samihon sekali namanya kurang di packing, dibungkusan, dibagikan. Jadi tujuannya dari warga untuk warga, maksudnya dari warga yang mampu untuk warga yang tidak mampu. Nah, itu namanya pintu, jadi tambahan pintu ke 10 dari ke jadi sama pahit sama manis judulnya teh. Mungkin bapak kita atas di mungkin di edarkan di tempat. Kita kan dari sini di desa, ibu direkrut disimpan di desa, nanti sambil desa kali badan minta jemaah, badan minta naon di atasnya bagi kan oh di mana ya desa lain kirang atau ada dusun mana no mungkin tadi kita nak perlu bantuan itu. Anu jantan bobotona ASN PNS. Kan di kan di desa oke pahintan ayo pengusaha ayo naon itu biasa kolaborasi lah entah merugikan kak kulkas urang meni mepetnya kuna naon ayo nusanes mah kan sedangkan membutuhkan nah gitu berbagi lah misalkan ayo kawit nama kan bade dengan masakan ayo dengan masakan mah supina asa ribetnya palingan lagi bentuknya sembako ayo gitu.